Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di dalam kandungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya ini, sila subscribe channel ini. Mudah-mudahan ianya dapat berkembang di masa-masa yang akan datang. Sekarang ini saya sedang memandu dalam perjalanan di antara Kuala Lipis menuju ke Cameron Highlands melalui jalan yang dipanggil Jalan Sungai Koyan Cameron Highland, yang jaraknya 140 km dan memakan masa lebih kurang 2 jam. Saya daripada arah Pekan Padang Tengku dan kita boleh masuk ke sempang Sungai Koyan ini di Kampung Bercang. Dan kita akan masuk di sempang Kampung Bercang untuk terus ke Sungai Koyan, Felda Sungai Koyan, melalui beberapa kampung lagi seperti Kampung Keledek, Sungai Ular sebelum kita sampai ke Felda Sungai Koyan ini. Daripada Sungai Koyan ini kita akan teruskan perjalanan melalui beberapa kampung orang asli, contohnya Pos Petau, sebelum kita sampai di Pertam Valley ataupun seterusnya kita akan sampai di Pekan Ringlet. Untuk terus saja kita ke Tanah Rata mengambil jalan yang biasa kita untuk ke Cameron Highland ini. Di Felda Sungai Koyan ini saya bercadang untuk singgah di sebuah masjid yang mana masjid ini telah diisytiharkan sebagai salah satu daripada 3 buah masjid Masjid Warisan Negeri Pahang yang telah diisytiharkan pada 31 Mac 2023 yang lalu. Felda Sungai Koyan ini agak unik juga kerana setiap penerokanya mendapat 14 ekar tanah ladang sawit, berbanding dengan felda-felda yang lain yang cuma mendapat 10 ekar sahaja. Dan peneroka di sini telah pun mendapat geran hak milik tanah mereka ini sejak tahun 1994 lagi. Tidak jauh daripada Masjid Sungai Koyan ini ada satu simpang, simpang jalan Persekutuan 102 yang menuju ke arah Pekan Ringlet, Tanah Rata, Cameron Highlands. Daripada Pekan Sungai Koyan lagi, saya dah nampak menara masjid ini tersergam indah dan insyaAllah saya akan singgah sebentar di sini untuk solat dan juga itikaf. Masjid ini dikenali dengan Masjid Felda Sungai Koyan dan di antara masjid yang tercantik di daerah Lipis. Oh ya, nama rasmi masjid ini ialah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sungai Koyan dan telah dibina kalau ikut catatan di sini pada tahun 2012 dan mulai digunakan pada bulan Mei 2016. Masjid Sultan Haji Ahmad Shah ini sebenarnya telah dibina di atas tapak masjid lama di Sungai Koyan ini, dipanggil Masjid Al-Muhajirin, yang dibina pada tahun 74 kemudiannya dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan masjid baru ini. Seni bina masjid ini agak moden ya, dan kita lihat tidak ada kubah yang besar di tengah-tengah bangunan itu. Cuma ada dua menara yang sederhana tinggi
di atas dua menara ini, di kiri kanan ini ada kubah yang agak kecil, dan menara yang agak tinggi, ada satu menara yang agak tinggi ini dibina berasingan daripada bangunan utama. Sekarang ini saya perlahan-lahan berjalan menuju ke Dewan Solat Utama Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sungai Koyan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli abu abar rahmatik nawitul indika fi hazal masjid lillahi ta'ala. Beginilah suasana di dalam Dewan Solat Utama Masjid ini. Ada sekumpulan wanita sedang ada program bacaan Yasin. Kebetulan hari ini hari Jumaat ya, dan masjid membuat persiapan untuk solat Jumaat pada hari ini. Selesai sahaja solat tadi, saya lihat di bahagian atas masjid ini biasa-biasa saja, tidak ada hiasan-hiasan, cuma ada beberapa buah kipas gergasi, dan saya ada nampak ada ruang solat tambahan ya di bahagian atas itu. Saya tak dapat melihat secara menyeluruh di dalam Dewan Solat Utama ini kerana saya tidak mahu mengganggu majlis bacaan Yasin yang sedang dijalankan. Saya mula meninggalkan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah ini dengan perasaan yang sangat puas hati. Saya dapati masjid ini sangat cantik, sering mencuri pandangan mereka-mereka yang melalui pekan Sungai Koyan ini. Dan kita juga lihat ianya persekitarannya sangat bersih, ada landscape yang sangat cantik dan tersusun rapi, dan kita sentiasa berasa tenang bila berada di sekitar masjid ini. Kawasan parkingnya pun sangat luas, di sini kelihatan ada tempat untuk rehat dan juga makan minum bagi musafir-musafir yang singgah di masjid ini. Kelihatan di sini ada juga fasiliti vending machine dan juga kerusi urut, dan kawasannya juga saya nampak sangat bersih. Di bahagian hadapan ini saya ada nampak ada macam tiga bilik yang boleh saya rasa kita sewa untuk musafir bermalam di sini. Kecil saja tetapi cukup selesa kalau kita boleh bermalam di sini dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dan masjid ini juga terletak berhampiran dengan kedai makan dan juga stesen minyak di pekan Sungai Koyan ini. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang bermusafir dalam perjalanan daripada Pekan Kuala Lipis ke Ringlet Cameron Highland melalui Felda Sungai Koyan ini, bolehlah singgah di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah ataupun Masjid Felda Sungai Koyan ini untuk rehat, itikaf
dan juga solat di sini sebelum meneruskan perjalanan ke Cameron Highland. Semoga dipermudahkan urusan perjalanan saya selepas ini sehingga sampai ke destinasi yang saya tuju, iaitu Cameron Highland. Mudah-mudahan sedikit sebanyak maklumat yang saya share ini boleh membantu sahabat-sahabat dan kawan-kawan merancang perjalanan sekiranya melalui jalan ini. Sekiranya video saya kali ini ada sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, silalah share video ini. Mudah-mudahan ia dapat ditonton oleh lebih ramai lagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah SWT, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.